Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua? Okey, so dalam video ini saya akan berkongsi kepada anda penggunaan arahan array di dalam Autodesk AutoCAD. Jom saksikan. Okey, array ni apa dia? Array ni adalah arahan untuk kita duplicate ataupun copy dalam keadaan, dalam case yang lebih kompleks. Okay, kalau kata macam copy mirror dalam video sebelum ini, ia copy objek yang simple pada syarat yang mudah saja. Kalau copy, kita boleh pilih berdasarkan pada point-point yang kita nak, kita nak letak kat mana. Kalau mirror, kita copy dalam keadaan dia terbalik, dia terbalik, dia reflects pada objek asal. Tapi kalau untuk array, dia untuk buat copy pada keadaan yang lebih kompleks, iaitu secara umumnya array ni ada tiga jenis. Okey, ada tiga jenis. Yang pertamanya rectangular array. Rectangular array ni bermaksud dia copy dalam keadaan rectangular. Dia copy dalam keadaan arah paksi X dan arah paksi Y. Dua keadaan. Kalau katakan yang kedua adalah path array. Path array ni adalah copy mengikut laluan. Kita kena buat laluan untuk dia, kita copy supaya dia ikut laluan. Yang ketiga polar array. Dia copy dalam keadaan dia pola, dalam keadaan dia pusing, dia berbuat dalam bentuk keadaan bulat, dia pusing dalam bulat. Okey, so untuk melihat bagaimanakah penggunaan rectangular, penggunaan array ni, saya hanya dalam video ini saya hanya fokus kepada rectangular array dan juga polar array. Path array ni saya tak sentuh sangat kerana dia jarang diguna pakai dalam latihan-latihan kelas saya. Okey, so untuk bermula, saya nak tunjuk pada anda, saya lukis dulu satu poligon. Okay, di mana poligon ni telah pun saya share penggunaan dalam video sebelum ini. Boleh wujud semula kalau katakan anda tidak pasti. Okey, so poligon, saya nak buat poligon saya mempunyai 6 sisi. Okey, center point saya letak di sinilah sebagai point untuk saya poligon saya berada. So poligon ada dua jenis, inscribe dengan circumscribe. Saya pilih inscribe. Dan radius of polygon adalah saya letak di sini 25. Okey. So ini polygon lah. Saya nak copy dia supaya dia berulang. Berulang pada pada paksi X dan juga paksi Y di sini. Okey, bagaimana cara dia? So kita copy, bukan copy, kita mirror array. Saya pilih rectangular array. Okey, kita tengok rectangular array dulu. So klik pada rectangular array. Bila kita klik pada rectangular array, dia sama macam copy dan mirror. Mesti select objek dululah. Okey, saya pilih objek polygon yang saya buat tadi. Klik polygon, enter. Okey, bila kita enter, kita akan nampak preview dekat sini. Dia akan arraykan macam mana. So inilah rectangular array, iaitu dia akan duplicate objek asal kepada arah paksi X ataupun dan juga arah paksi Y, ataupun juga dipanggil sebagai row. X ni ialah row, baris. Column, Y ni ialah column, iaitu pada paksi Y. Okey, so untuk melihat detail, kita nak ubah, kita nak ubah, ini di preview default value yang dia letak, tapi kita kena ubah. Yang kita nak ubah dekat atas ni. Okey, kita kena ubah dekat atas ni, iaitu column. Berapa banyak column kita nak buat? Column tadi inilah paksi, arah paksi Y ni, dia berat pada paksi Y ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom di sini. Kalau katakan kita ubah, kita tak nak 4, kita nak 10. Okay, kita masukkan nilai 10. Nak bagi dia update, klik pada ruangan yang lain dulu. Okay, klik ruangan lain, klik balik, dia keluar, nampak sini. Dia copy sebanyak 10 kolom. Okay. Ni kalau katakan saya nak copy pula pada row. Row saya nak buat 5. Okey, saya tukar nilai 5. Klik balik, dia keluar 5. Jadi kolom di sini merujuk kepada bilangan pada paksi X inilah, 1 2 3 4 5 sampai 10. Kalau row ataupun 1 2 3, ni kolom dia. Manakala row ni dalam keadaan apa, melintang ni, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 di sini, ini row. So between ni automatic dia akan kira berdasarkan, kita boleh ubah nilai lah, between dengan total ni dia akan
automatic kira berdasarkan value column ataupun between. Contohnya between ni saya nak ubah nilai dia lebih rapat, saya masukkan nilai dia 50. Okay, so 50 nampak lebih rapat lah. Ha, lebih rapat, iaitu jarak kolom ke kolom ni. Okay, jarak kolom ke kolom 50. Ha, 50 mm kat sini. Ha, kalau nak rapat, kalau nak jauh, kita masukkan nilai 100. Ha, dia jaraknya satu objek, satu objek ni 100. Dan kalau tengok di sini, totalnya akan automatic update. Dia akan kira berapa panjang total. So total ni akan kira lah. Dia tolak dengan objek asal sendiri, iaitu kolom ni ada 10 tadi, dia akan tolak objek asal, iaitu 9. 9 darab 100 jadi 900, itu dia kira. Okay, kalau sini saya letak 50, okay, dia tolak objek asal jadi 10, jadi tolak tinggal 9. Yang kita nak duplicate 9 lah. Asal total 10, tapi yang objek asal dia, dia tak kira kat sini. Jadi 9 darab 50, 450. Itu sebab macam ni dia kira. Ada keadaan kita tidak tahu berapakah jarak antara antara objek tu. Kita tak tahu jarak dia. Yang kita tahu total, let's say totalnya 500. Okay, dia akan automatic kira kat kita. Tu jadi ada jadi perpuluhan, tapi total sebenarnya hujung-hujung ni ialah 500. Okay, sama juga dengan row. Row ni sama, let's say katakan jarak di sini saya nak letak totalnya adalah 250 total. Jadi dia akan automatic kira between dia ni 62.5 di sini. Dia kira siap-siap. Tapi kalau katakan kita tak tahu berapakah total, kita cuma tahu jarak di antara dia sahaja, kita boleh tukar between ni. Jadi dia akan tunjuk jarak satu objek satu objek pada row ni, baris ini adalah 60. Okay, level ini saya jangan sentuh sebab level ni sebenarnya merujuk kepada pandangan paksi, pandangan 3D lah, iaitu pada paksi Z. Sekarang ni kita lebih sentuh pada paksi X dan Y. Jadi untuk kolom ni abaikan, untuk level ni abaikan sebab kita tak sentuh lagi, like, kita tak sentuh paksi 3D lah. Okay, dalam saya punya kelas banyak sentuh pada 2D saja. Okay, 3D saya akan sentuh dalam software Autodesk Inventor. So untuk AutoCAD lebih pada 2D saja yang saya sentuh. Okay, associative. Associative ni adalah kalau kita biarkan dia aktif, maka kita boleh edit kemudian. Kalau kita rasa kita nak edit kemudian quantity dia ni, kita biarkan associative ni diaktifkan. Tapi kalau katakan kita tak nak edit dah, kita nak benarkan ianya boleh dibuang, kita mungkin nak buang certain area, kita offkan. Tapi biasanya saya recommendkan anda on saja associative ni. Okay, mungkin anda nak edit. Okay, close array. Bila kita close array, dia dah siap. So inilah function associative tadi. Kalau anda tengok, bila saya lalu cursor saya ke objek tadi, dia akan highlight semua. Bermaksud dia dalam keadaan associative. Associative. So bila dalam keadaan associative, bermaksud kita bila kita klik, kita boleh edit balik value dia. Cuma kita tak boleh nak delete. Let's say saya nak buang 2 saja dekat sini. Saya nak buang tengah ni saja 2. So kita tak boleh nak delete dia. So kita perlu bantuan satu tools lain yang akan membantu kita untuk kita delete. Kita nak buang tengah sajalah, contoh case. Okay, bagaimana kita nak buang? Kita pilih satu arahan dipanggil explode. Dia dekat sini ya. Modify explode. Explode ni untuk pecahkan. So klik pada explode. Pilih part yang kita nak explode ataupun objek kita explode, iaitu array ni tadi. Klik enter. So bila dah explode, kita nampak dia dalam keadaan secara individu dan so saya boleh klik sini delete. Okay, delete. Ini klik pun delete. Kita boleh delete syarat kita explode. Cuma bila dah explode, kita tak boleh edit lah array kita tadi sebab dia dah pecahkan grouping tersebut. Okay, so itu untuk yang pertama, iaitu rectangular array. Okay, kalau anda masih confused, boleh ulang balik video saya tadi, penerangan tentang array, rectangular array ni. Okay, di mana associative ni membantu untuk kita edit kemudian. Tetapi kalau kita nak edit kemudian bilangan kolom dengan row, tapi kalau katakan kita nak clearkan certain apa nama part ataupun objek yang kita lukis tadi, kita kena explode kan dia menggunakan arahan explode dekat sini.
Nah, explode ke atasnya. So kita bila kita explode baru dia pecah, baru kita boleh delete. Okey, kita tengok array yang kedua, iaitu polar array. Polar array ni keadaan dia dia copy juga macam ni, dia duplicate juga, cuma dia duplicate dalam keadaan dia berputar. Okey. So contohnya saya buat, saya copy sinilah. Saya tak payah buat baru, saya copy je objek ni. Saya bawa sinilah. Okey. Kita nak copy objek ini dalam keadaan dia berputar. Okay, let's say saya buat satu circle yang mempunyai radius 150. Okay, dan saya copy ini, saya copy ke sini lah. Okay, saya nak pakai dah, padam. Okay, saya nak duplicate polygon ini supaya dia mengelilingi bulatan dia dalam, dia di copy dalam keadaan berpusing. Okey, ini biasanya untuk kes-kes yang nak buat gigi gear. Biasanya perlukan bentuk polar array. So bagaimana nak buat dia menggunakan polar array ni, kita klik pada array, polar array. Pertama sekali dia minta apakah objek yang kita nak copy. So inilah polygon yang saya nak copy. So klik enter. Lepas tu kita akan tekan enter. Kemudian dia akan minta specify center point of array. Jadi titik tengah putaran untuk array tersebut. So inilah titik tengah dia. Itu sebab ada keadaan kita perlukan bulatan ni untuk sebagai rujukan. Kalau dah tak pakai, kita boleh buang nanti. Okay, let's say di sini saya klik pada center circle ni sebagai center point of array. Bila kita klik dia, dia tunjuk preview. Okay, di mana preview ni bermaksud kita kena ubah value dekat atas ni lah. Item bermaksud berapa banyak objek ni kita nak copy. Let's say saya nak copy sebanyak 10. Okay, dia update. Ataupun mungkin saya nak copy lagi, saya nak cuba rapatkan sikit lagi, 12. Okay, let's say saya copy sebanyak 12. Okay, item ni kita update lah value 12. Between ni dia akan kira siap-siap. Di mana fill ini adalah sudut putaran lengkap 360 darjah, bulatan lengkap 360. Kalau katakan kita nak putaran dia tak lengkap, mungkin kita nak masukkan nilai 300. So dia pusing setakat 300 saja. Ini 300 kosong, dia pusing sampai sini saja, tak habis. Tapi kalau kata nak dia pusing putaran lengkap, 360. Dan sudut ni akan automatic kira lah, 360 bahagi dengan 12 sama dapat dengan 30. Okey, row di sini untuk pola ni jarang kita sentuh row dan level, sebab row ni, okey, let's say saya letak 2, nilai 2 kat sini, dia akan duplicate secara baris pula. Okey, let's say saya letak 5. Okey, dia akan duplicate sebanyak baris pula. Tapi dalam soalan biasanya jarang sentuh, jangan guna. Tapi kalau anda ada keperluan guna, boleh tukar nilai sini. Tapi biasa soalan saya, saya tak gunakan row ni lah. Cukup sekadar satu row dia. Level pun saya biarkan satu. Okey. Untuk polar array dia ada tambahan dua dekat sini, iaitu rotate atom dengan direction. Direction ni kalau kita nak tukar arah putaran. Okey, boleh nampak anak panah dekat sini. Yang anak panah. Ini dia putar lawan jam. Kalau kita tekan lagi dia ikut. Ini lawan jam, tadi ikut jam. Okey, kita boleh tukar arah. Kemudian rotate atom ni, rotate atom ni bermaksud kalau tengok sini polygon di sini, kalau dia sebabkan rotate atom ni diaktifkan, maka dia berpusing juga. Tengok arah dia berpusing. Kalau saya off, tengok dia tak berpusing ikut arah putaran. Jadi ikut keperluan lah, keperluan. Biasanya kita biarkan rotate atom. Tapi ada keadaan kita mungkin tak guna pakai, jadi tak perlu letak. Ini depend, bergantung pada anda. Okay, saya biasanya soalan-soalan saya nak buat gigi gear, biasanya memang perlukan rotate item. Okay, so sama macam tadi, associative. Kalau anda rasa akan datang dan edit, biarkan saja. Kalau katakan anda nak buang certain dia, explode saja. Tapi ini biasa saya biarkan on. Kalau off, in future dia akan terus automatic pecahkan untuk kita lah. Kita tak perlu edit lepas tu. Tak perlu tekan button explode tadi. Kalau kita offkan dia. Tapi biasanya saya biarkan on saja. Okay, close array. Alright, so ini adalah
dipanggil pola array. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kita akan tengok arahan-arahan lain dalam video yang berikutnya. So, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.